virtual oleh BMNK Trenggalek. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun BNN Republik Indonesia yang ke-20, 20 tahun mengabdi menuju Indonesia bersinar. Sebuah kesempatan yang saya rasa cukup berharga untuk kita semua, dan mudah-mudahan dari acara ini selain tentunya hiburan bagi kita, kita juga akan dapat mengambil hal-hal yang positif yang dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk anak-anak muda Trenggalek yang akan terjun ke dunia kreatif. Kucoro! Kalau kalian untuk punya passion, mudah kejar aja passion itu. Soalnya dari saya sendiri, dari passion saya menemukan mimpi saya, dan dari mimpi saya menemukan ambisi gue bagaimana untuk mewujudkan mimpi saya, seperti itu. Dan jangan lupa, jangan sampai untuk mencoba-coba namanya narkoba yang berada di kali biasanya kan 1 bulan 2 kali tidak berpengaruh. Surabaya, kalau ke Jakarta tuh ya satu minggu yang sini. Kita pakai ke sana, itu juga yang di Bali. Oh, di Bali ya. Lalu memberikan kegiatan positif. Dan pokoknya jangan narkoba aja. Sama-sama kita berjuang di tengah masa pandemi COVID-19, tapi bukan berarti kita kemudian menyerah. Justru mesti mulus mendorong kita untuk tetap kreatif, tetap aktif, dan juga inovatif, serta jauhi narkoba. Bukan lagi pelaku-pelaku kreativitas yang baru, tapi pelaku-pelaku yang terima kasih. Kami lagi bagi kewidayaan. Jadi ini lancar ya. Sebuah kesempatan yang saya rasa cukup.